Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Ashrafer dan IT Nisus dimanapun kalian berada. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi bersama YouTube Mom TV. Kabar-kabar menarik dan terbaru Ayu Ting Ting. Menemani aktivitas kalian di pagi hari ini, kembali lagi saya akan suguhkan kabar-kabar menarik dan terbaru Ayu Ting Ting. Kabar pertama datangnya dari akun yang bernama Indah Ria Santoso, di mana akun ini memposting beberapa postingan Ayu Ting Ting ketika sedang di canda wayang tadi malam ya. Wah, luar biasa, Ayu Ting Ting sungguh mempesona ya. Cantikannya sangat the best pokoknya. Ia memakai baju ala anak SMA, kelihatan muda dan sangat cantik. Tak lupa dalam postingan itu pun Indah memposting kembali memoris kenangan ketika di tahun 2015 yang lalu, ketika Ayu Ting Ting baru pertama kali berjumpa dengan Syahir Syekh. Ayu Ting Ting diberikan kejutan ketika tengah bernyanyi, datanglah Syahir Syekh. Wah, tentu dengan postingan tadi malam di canda wayang tentu mengingatkan kita ya kembali ke memoris di tahun 2015 yang lalu, di mana masa-masa terindah Ayu Ting Ting bersama dengan Syahir Syekh. Tak lupa di dalam postingan tersebut ia pun menuliskan sebuah caption, penampilan doi malam ini di canda wayang official MNC TV jadi ingetin kita ke tahun 2015 silam ya, mulai dari penampilan putih abu-abu, juga dari penampilan Ayu yang lebih natural tanpa polisan make up yang berlebihan semakin membuat doi makin cantik. Itu adalah komentar yang diberikan oleh Indah Ria 90. Dengan postingan ini tentu kita kembali ya dibawa ke memoris terdahulu tahun 2015 silam, dan mudah-mudahan memoris terindah antara Ayu Ting Ting dan Syahir Syekh dapat terulang kembali. Ini dulu kabar menarik dan terbaru Ayu Ting Ting bersama Bang Mimin di Mom TV. Jangan lupa di subscribe karena subscribe itu adalah gratis. Sekian, terima kasih.